Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa fadlih wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar dan pemirsa radio online Palopo Mengaji, demikian pula dengan media sunnah Kabupaten Bantaeng. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan insyaAllah Ta'ala di kesempatan petang hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita yang terkait dengan tema rambu bagi setiap penuntut ilmu. Dan kita masih di bab yang kedua, bab yang ketiga. Di kitab Unaimi dan di pasal yang kedua, yaitu kekeliruan atau beberapa kekeliruan yang wajib untuk diperingatkan baik secara khusus kepada penuntut ilmu maupun secara umum kepada kaum muslimin. Nah, dan yang pertama yang sudah kita sebutkan adalah tentang hasad, dengki. Nah, dan sudah kita sebutkan di antara dampak negatif, dampak buruk daripada hasad itu, yaitu orang yang terjatuh ke dalam penyakit hati berupa kedengkian, sudah kita sebutkan 4 dari 10. Dan kita akan menyebutkan yang kelima. Yang kelima, khamisan, kata penulis rahimahullah, Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu mahma kana hasaduhu wa mahma kuya la yumkin abadan an yarfa'a ni'matallahi anil ghairi idha kana hadha ghairu mumkin fa kayfa yaqa'u fi qalbihi al hasad. Naam. Yang kelima, ini orang yang hasad, yang dengki ya. Bagaimanapun kuatnya dia mendengki, bagaimanapun hebatnya dia mendengki, sekuat apapun kedengkiannya, itu tidak mungkin akan menghilangkan nikmat Allah dari orang yang dia dengki. Nah, tidak mungkin. Abadan, selama-lamanya. Walaupun dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya, ya, si pendengki ini, sehebat apapun kedengkiannya, itu tidak akan bisa merubah atau menghilangkan nikmat yang ia dengki pada orang yang
dia dengki. Nah, kalau memang demikian, ya, maka bagaimana mungkin kedengkian itu ada dalam hati seseorang? Walaupun ada, walaupun kuat, walaupun hebat, tidak bisa merubah nikmat Allah yang ada pada orang lain. Iya. Seperti contoh misalnya, nikmat kecerdasan. Ada penuntut ilmu yang diberikan nikmat berupa kecerdasan. Mudah memahami, mudah menghafal. Iya. Dan ini berbeda dengan teman-teman seangkatannya, teman-teman selevelnya yang mungkin sama-sama hijrah. Hijrah di tahun yang sama, di bulan yang sama, mungkin di hari dan malam yang sama dia hijrah. Ya. Tapi seiring perkembangan waktu, perjalanan waktu, di dalam belajarnya, ternyata temannya ini mudah menghafal, mudah memahami, ya, mudah menerima pelajaran. Sementara dia, ya, agak sedikit buntu, agak sedikit tersendat. Ya. Nah, kalau dia hasad, dengki sama saudaranya, bagaimanapun dia memupuk kedengkiannya, tidak bisa merubah kecerdasan temannya itu. Tetap dia cerdas, tetap dia on. Ya, bagaimana dia bisa hilangkan itu nikmat? Ya. Nah, walaupun dia berusaha. Nah, kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya, para penjual dan para pedagang. Ya. Nah, objek jualan sama. Anggaplah objek jualannya cemilan. Satu cemilan jenis A. Atau satu cemilan, atau sama-sama jenis A cemilannya. Nah, sama-sama jenis A cemilannya. Bahkan mungkin promosi di media sosial sama-sama gencar. Mungkin awalnya saling up. Itu yang saya lihat ya, saling up. Hanya saya sekarang agak tidak nyaman up, karena biasanya habis up ada yang kirim ke saya. Tidaknya tidak mau lagi terlalu banyak up, tidak nyaman. Ya, nah sama-sama ini. Iya. Ternyata kawannya lebih banyak pembelinya dibandingkan yang ini. Ya, walaupun dia mendengki setengah mati, habis-habisan dia mendengki. Buah dari kedengkiannya diceritakan jelek kepada temannya. Si fulan itu jualannya begini dan seterusnya. Dijatuhkan dan seterusnya. Itu tidak bisa merubah bahwa pembeli kesana. Tidak bisa. Allah sudah takdirkan demikian. Makanya kata beliau, Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau memang demikian kondisinya, untuk apa hasad ada dalam hati? Untuk apa? Tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Ya, na'am. Dan sudah kita sebutkan yang lalu, itu hanya akan merugikan orang yang hasad sendiri. Hanya merugikan dia. Hidupnya tidak pernah merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Ia senantiasa selalu cari tahu apa lagi yang dilakukan, apa lagi yang dijual, apalagi yang berlaku untuk orang yang dia dengki. Habis waktunya untuk itu. Dan ini tidak layak untuk penuntut ilmu. Kenapa? Harus dia habis waktunya untuk belajar, untuk menghafal, untuk murajaah. Ini habis waktunya untuk mencari-cari tahu. Ya? Dimonitor akun media sosialnya. Semuanya. Mulai dari Facebook, Instagram, Twitter. Ya, dimonitor semua, apalagi nak jual, bagaimana lagi promosinya, berapa lagi yang laku, ngapain? Ya, mending ente yang fokus. Fokus bagaimana meningkatkan omset penjualan. Nah, termasuk juga jemaah sekalian, para YouTubers,
para konten kreator. Iya. Nah, enggak usah sibuk dengan YouTube-nya orang lain. Nah, fokus saja pada Anda buat konten itu saja. Iya. Nah, sebab saya tahu di sini ada YouTuber di sini ya. Nah. Baik. Sadisan yang keenam. Annal hasada yunafi kamalul iman. Yunafi kamalul imani. Liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadu yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Walazimun hadha an takrahu an tazula ni'matallahi ala akhik. Fa idza lam takun takrah an tazula ni'matallahi alayhi fa anta lam tuhibbu li akhika ma tuhibbu li nafsik. Wa hadha yunafi kamalul iman. Naam. Ini dampak buruk hasad yang keenam. Apa itu? Orang yang memiliki sifat dengki atau hasad, ya, itu artinya dia menafikan kesempurnaan iman di dalam dirinya. Dia tidak akan bisa mencapai kesempurnaan iman kalau hasad itu masih bercokol dalam dirinya. Kenapa bisa demikian? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya bahwa tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai pada saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, di sini la yu'minu, tidak beriman. Nah, dan ini la di sini nafi, yang maksudnya nafiul kamal. Nafiul kamal artinya menafikan kesempurnaan. Bukan menafikan zat. Bukan maksudnya tidak punya iman. Tidak. Tidak sempurna imannya. Ya. Nah, tidak sempurna imannya siapa? Ya. Tidak sempurna keimanan seseorang itu sampai. Ya. Dia mencintai pada saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia cinta pada dirinya kebahagiaan dan ketenangan, maka dia cinta kebahagiaan dan ketenangan itu ada pada saudaranya. Paham? Dia cinta kalau dirinya itu berkecukupan, hidupnya nyaman, tenteram, adem, ayem. Maka dia juga cinta hal ini ada pada saudaranya. Jadi sempurna keimanan. Ya? Nah, konsekuensi dari hadis tersebut, iya, siapa saja yang membenci, ya, nikmat pada saudaranya dan ingin nikmat tersebut hilang, ya, sama saja dia tidak mencintai saudaranya, ya. Nah, sama saja dia tidak, ya, mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri, menafikan yang namanya kesempurnaan iman. Nah, coba diperhatikan saja. Selama ini kita suka apa? Kita cinta pada apa? Kalau kita cinta hidayah, ya, kita mencinta berada di atas petunjuk, di atas tauhid dan sunnah. Maka sebagai bukti keimanan Anda, sempurnanya iman, Anda juga ingin hidayah itu ada pada saudara Anda. Kalau Anda tidak suka, benci yang namanya dosa, maksiat, kejelekan, Anda tidak suka pada diri Anda, maka Anda juga tidak suka ini ada pada saudara Anda. Itu baru dikatakan keimanan yang sempurna.
Ya. Tapi kalau sebaliknya, Anda suka yang namanya hidayah, petunjuk. Tapi ternyata, iya, Anda biarkan saudara Anda berada di atas kesesatan, bukan di atas petunjuk, di atas dosa dan maksiat. Anda belum mencintai saudara Anda sebagaimana Anda mencintai diri sendiri. Apa yang Anda cintai pada diri Anda, itu kalau memang Anda seorang yang beriman dengan sempurna, Anda ingin juga ada pada saudara Anda. Ya? Nah. Iya, makanya saya terkadang di beberapa momen dan kesempatan itu sering menyinggung-nyinggung, sering menyindir-nyindir, khususnya kawan-kawan yang belum beristri. Ya. Sebab kita sudah merasakan bagaimana nikmatnya menyempurnakan agama dengan menambah istri, maksudnya dengan beristri. Ya. Nah, kita ingin nikmat ini ada pada saudara kita juga. Nah, begitu maksudnya. Jangan saudara beristri, dia tidak mau saudaranya beristri, biar bam dia, ya, jadi karatan, jomblo karatan. Ini tidak sempurna keimanan. Nah, tidak sempurna keimanan. Sebab kalau Anda cinta dan suka hal tersebut, ya, pada diri Anda, Anda juga cinta dan suka, itu ada pada orang lain. Dan itu saudara Anda kaum muslimin. Nah, yang ketujuh sabian, annal hasada yujibu i'radul abdi an su'alillahi ta'ala min fadlih, fatajiduhu daiman muhtamman bihadihi ni'mati allati an'ama Allahu biha ala ghairihi wala yas'alullaha min fadlih. Nah, yang ketujuh, bahwasanya kedengkian itu akan mengakibatkan seorang hamba berpaling dari meminta dan memohon kepada Allah dari keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau ada hasad dalam hati seseorang, itu akan membuat orang tersebut berpaling dari memohon dan meminta keutamaan kepada Allah, memohon dan meminta rezeki dari Allah, nikmat dari Allah. Kenapa demikian? Sebab dia senantiasa sibuk dan perhatian dengan nikmat yang ada pada orang yang dia dengki. Dia lupa bahwasanya nikmat tersebut dari Allah. Dia sendiri tidak pernah minta kepada Allah, tidak pernah memohon kepada Allah. Dia hanya sibuk melihat nikmat pada orang lain. Harusnya dia minta kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabn. Was'alullaha min fadlih." Jangan kalian tatamannau, berangan-angan, mengharapkan, ya, dengki atau iri hati dengan apa yang telah Allah karuniakan. Ya. Sebahagian kalian atas sebahagian yang lain. Bagi laki-laki itu ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Dan bagi wanita itu ada nasibun, ada bagian atas apa yang telah mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah keutamaannya. Nah, mohon kepada Allah keutamaannya. Iya. Ini yang ketujuh. Akan membuat orang berpaling dari meminta. Dia tidak memohon dan meminta keutamaan dan nikmat kepada Allah. Tetapi hanya perhatian dengan nikmat orang lain. Nah. Saminan yang kedelapan. Annal hasada yujibu izdira'a ni'matallahi alaih. Ay annal hasida yara
annahu laysa fi ni'matin wa anna hadzal mahsud fi ni'matin akbar min wa hina idzin yahtakiru ni'matallahi 'alayhi falyaqumu bi syukriha bal yataqa'as. Nah, ini dampak buruk yang ke-8, bahwasanya penyakit dengki, penyakit kedengkian itu akan mengakibatkan ya seseorang akan meremehkan, memandang enteng nikmat Allah pada dirinya. Orang yang mendengki, dia melihat dirinya tidak mendapat nikmat. Dirinya tidak mendapat nikmat. Dan orang yang mendengki hanya melihat orang yang dia dengki berada di atas nikmat yang lebih besar, lebih apa? Nikmat yang lebih banyak atau lebih besar. Nah, di kondisi seperti ini pasti dia akan meremehkan nikmat Allah pada dirinya. Ya. Nah, kalau dia meremehkan nikmat tersebut, otomatis susah dia bersyukur. Ya. Mana mungkin dia bisa bersyukur dalam kondisi demikian? Nah, coba aja lihat jemaah sekalian. Ya. Itu orang yang mendengki, biasanya dia mendengki karena kelebihan orang lain. Ya. Kelebihan orang lain, bukan kekurangan. Kalau kekurangan bukan didengki. Ya. Yang dia dengki itu kenapa? Kelebihannya. Nah, itu saja yang dia perhatikan, kelebihannya orang lain. Nah, dia lupa bahwasanya nikmat Allah pada dirinya itu cukup banyak. Bahkan banyak sekali. Dan kalau seorang itu, orang yang memang menuntut ilmu dengan baik dan benar, dia pandai mengambil ibrah dan pelajaran dari setiap kejadian dan permasalahan, maka dia tidak akan sampai kepada derajat seperti itu. Sebab bisa jadi dia melihat dirinya itu dirinya tidaklah lebih jelek dibandingkan saudaranya yang dapat kelebihan nikmat. Bisa jadi ketika saat ini, ya, seperti seorang penuntut ilmu misalnya, hafalannya masih pas-pasan, ilmunya masih sedikit, ya, dan seterusnya, bisa jadi itu kondisi yang terbaik untuk dia. Dibandingkan saudaranya yang dia dengki, yang disebabkan hafalannya banyak, mudah memahami, ya, ini tanggung jawabnya lebih besar. Ya, tanggung jawabnya lebih besar. Sebab seseorang tidak dibebani kecuali sesuai kemampuannya, dan seseorang yang belum sampai ilmunya kepada dia itu belum mendapatkan dosa. Ya? Belum mendapatkan dosa. Ya. Nah, paham sampai di sini? Contoh orang yang tahu, ya. Nah, bahwasanya hadas atau najis itu ya adalah pembatal wudu dan juga otomatis pembatal sholat. Dia sudah paham semua itu. Ya, otomatis dia wajib menjauhinya. Ya. Nah, beda kedudukannya dengan orang yang belum paham, belum tahu. Ya. Nah, beda kedudukannya dengan orang yang belum paham dengan yang belum tahu. Sebab dia belum tahu, belum punya ilmunya. Ketika terjatuh ke dalam kesalahan, itu masih dimaafkan. Sebab dia tidak punya ilmu. Ya, bahasa lainnya jahil dalam masalah itu. Beda dengan orang yang sudah tahu. Ya, orang yang sudah tahu, oh, enggak boleh. Dia sudah tahu sampai ilmunya kepada dia. Nah, makanya berbeda jemaah sekalian ketika
Iya, seseorang itu meninggalkan sebuah perintah disebabkan dia tahu dengan orang yang tidak tahu. Sebagaimana berbeda orang yang melakukan atau terjerumus ke dalam larangan, orang yang sudah tahu dengan yang belum tahu bahwa itu larangan. Beda. Nah, orang yang sudah tahu, dia berdosa. Ya. Orang yang kalau terjerumus dalam larangan, orang yang sudah tahu, punya ilmunya, dia berdosa. Yang belum tahu, dia tidak berdosa. Dia tidak tahu itu larangan. Ya. Nah, dia tidak tahu itu larangan. Nah, ini sebenarnya nikmat bagi dia. Saya belum apa, alhamdulillah. Iya, ilmu saya belum sampai ke sana. Maka ketika dia terjatuh ke dalam larangan tersebut, dia tidak mendapat dosa. Beda dengan teman yang dia dengki, yang mungkin sudah tinggi levelnya. Iya, begitu dia terjatuh dalam larangan tersebut, dia berdosa. Sebab ilmunya sudah sampai sama dia. Beda dengan dia yang belum sampai. Iya. Dan yang ini kadang tidak dipahami oleh sebagian orang atau sebagian penuntut ilmu. Iya. Dia hanya melihat kelebihan saudaranya tanpa menyadari bahwasanya apa yang menjadi kekurangannya sebenarnya itu adalah kelebihan dalam tanda kutip untuk dia. Iya. Dan seseorang yang mendengki susah ya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia lupa mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada dia. Dia hanya sibuk memikirkan nikmat pada orang lain. Nah, dia hanya melihat nikmat itu ada pada orang lain. Padahal dia juga ada nikmat yang mungkin dia belum syukuri. Makanya dia meremehkan nikmat Allah pada dirinya. Nah, tansian yang ke-9. Al-hasad, ya, khuluqun zamim. Ya. Al-hasadu khuluqun zamim. لأن الحاسد يتتبع نعم الله على الخلق في مجتمعه ويحاول بقدر ما يمكنه أن يحول بين الناس وبين هذا المحسود بالحظ من قدره أحيانا وبازدراء ما يقوم به من الخير أحيانا إلى غير ذلك. Yang ke-9 jemaah sekalian, yang namanya dengki itu adalah akhlak yang tercelah. Dengki itu adalah akhlak yang tercelah. Kenapa? Sebab si pendengki ini, ya, si pendengki ini, dia akan selalu mencari-cari nikmat Allah pada orang lain. Nah, dan dia akan berusaha sesuai kemampuannya untuk menghalang-halangi manusia, dengan orang yang dia dengki. Ya, dijatuhkan kehormatannya, direndahkan kedudukannya, ya, atau diremehkan kebaikan orang yang dia dengki tersebut terkadang, dan yang selainnya, ya. Nah, ini jeleknya hasad juga, akhlak yang tercelah. Nah, orang yang mendengki itu pasti dia akan kerahkan kemampuannya. Iya. Bagaimana supaya orang yang dia dengki ini, iya, tidak mendapatkan sambutan, tidak mendapatkan apresiasi, iya, oleh masyarakat. Iya. Nah, dan kalau bisa dia tidak diterima oleh masyarakat. Kalaupun orang yang dia dengki ini punya kebaikan, dia akan berusaha menyebarkan kebaikannya itu enggak seberapa kebaikannya itu. Iya, atau dia berusaha menyebarkan kejelekan yang belum tentu ada pada orang yang dia dengki supaya kebaikan orang yang dia dengki itu tenggelam. Nah, saya memang tabiat manusia, ya, kebiasaan manusia begitu. Anda bikin 1000 kebaikan,
1000 kebaikan. Lalu Anda buat satu kesalahan, yang diingat yang mana? Satu kesalahan. Iya. Itu sudut pandang manusia. Iya. Bahkan Anda bikin 10 juta kebaikan. Iya. 10 juta kebaikan, Anda bikin kalkulatornya. Setiap sudah bikin kebaikan kepada masyarakat, 1, sudah bikin 2, sampai 10 juta kebaikan, tiba-tiba Anda melakukan satu kesalahan, satu ketergelinciran. Yang mana orang lihat? Satu ketergelinciran Anda, bukan kebaikan yang banyak. Makanya, jangan heran ya, kalau di antara kaum muslimin itu sendiri, iya, ya, termasuk di masa kita pandemi COVID-19 ini, itu pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam kebijakan-kebijakan. Nah, ketika kebijakan-kebijakan ini memberikan efek yang baik, dipuji-dipuji, dapat pujian dan seterusnya. Begitu satu bikin kesalahan, atau mungkin dalam anggapan sebagian orang kesalahan, ini yang disebut kiri-kanan. Ini yang disebut kiri-kanan. Sementara kebaikan yang begitu banyak ini, tak diungkit-ungkit. Nah, ini manusia begitu. Iya. Nah, dan sekedar memberikan catatan juga, bahwasanya di antara manusia yang punya sifat seperti itu, dan kalian khususnya para penuntut ilmu, jangan mencontohnya. Ya, yaitu para istri. Istri alias perempuan punya sifat seperti itu, ya, hanya apa namanya, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, hadis yang sahih. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan, ya, uritun nar, ya, diperlihatkan kepadaku surga apa neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa, dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Ya. Nah, sampai kaum perempuan itu tanya, "Ya, kenapa kok perempuan yang banyak?" Oh iya. Kata Nabi, "Ya kufur." Nah, mereka ini kufur. Iya. Nah. Lalu ditanya lagi Nabi, "Ya, ayakfur nabilah? Apakah mereka kufur kepada Allah?" Nabi sebutkan, iya, yakfurnal ashir, kufur atau durhaka kepada kebaikan suami. Iya. Nah, kufur atau durhaka kepada kebaikan suami. Lalu Nabi sebutkan tentang contohnya, idza uhsinta ilaiha ad-dahr sumarat minka, iya, qad apa? Syai'an, iya. Anda berbuat baik kepada istri, melaksanakan kewajiban, tunaikan hak istri sepanjang masa, sepanjang Anda sudah menikah. Ya. Nah, mulai dari selesai ijab kabul, Anda tunaikan kewajiban sebagai suami, Anda berikan haknya dia sebagai istri full, sampai tiba-tiba Anda melakukan satu kesalahan. Satu kesalahan. Apa katanya? Si istri ini, "Maraitu minka khairan qattun." Saya tidak melihat kebaikan pada kamu sedikit pun. Padahal sepanjang masa ini. Ya. Nah, terhapus itu semua dengan satu kesalahan kita. Iya, kalau ada para wanita dan para istri yang mendengar online ini diprotes, silakan. Ya. Nah, saya cuma bacakan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau Anda tidak mau termasuk itu, ubah diri Anda. Ya. Nah, dan di sini yang saya ingin tekankan, jangan penuntut ilmu dari kalangan laki-laki itu ikut-ikutan dengan sifat seperti itu. Ya, ikut-ikutan dengan sifat seperti itu, melihat, ya, istrinya berbuat baik sama dia, ya. Istrinya tunaikan kewajibannya sebagai istri, tunaikan haknya suami dengan baik. Tiba-tiba istri melakukan satu kesalahan. Ya, apa kesalahannya? Misalnya saja sarapannya telat. Ya, sarapannya telat akibat Facebookan misalnya istri.
ya, sibuk pasang status. Iya. Atau ketika sarapan terhidang, garamnya digagah, hambar. Kenapa? Garamnya belum diambil di toko sebab ente belum kasih dia duit. Nah, ada kesalahan satu. Jangan ikut-ikutan seperti dia. Ya? Jangan ikut-ikutan satu kesalahan dibesar-besarkan. Tidak usah. Oh, ya? Tetap ingat kebaikan-kebaikannya. Yang kalau kebaikan-kebaikannya antum ingat, subhanallah, antum tidak bisa balas. Ya? Kebaikan pertama, ya? Dia mau sama ente. Ente tidak cakep-cakep amat. Itu sudah kebaikan luar biasa bagi dia. Dia bisa memilih sebenarnya begitu banyak laki-laki. Kenapa dia mau menerima ente? Syukuri itu. Ya? Dia siap menerima kekurangan ente. Bahkan mungkin kelebihan. Mungkin kelebihan berat badan. Ya? Kemudian dia siap untuk menjadi ibu dari anak-anak ente. Iya. Siap untuk menderita. Hamil. Berapa lama? Sepekan? 9 bulan. Siap menderita. Bukan cuma tidak nyaman tidur. Ya? Tidak nyaman segala-galanya. Dan di balik ketidaknyamanan tersebut, dia masih mesti menunaikan kewajiban kepada suami. Dia siap seperti itu. Itu harusnya Anda ingat itu. Setelah itu, dia melahirkan antara hidup dan mati. Ente cuman apa? Iya, kalau ingat berdoa, ya Allah, mudah kali. Itu pun pasang status saja supaya orang doakan, dia tidak berdoa. Ya. Nah, melahirkan. Habis melahirkan selesai, subhanallah. Dia menyapi 2 tahun. Ya. Menyapi 2 tahun, setengah mati kasihan. Ya. Ketika itu si suami cuman berharap apa? Cuman melingkari kalender. Supaya dia ingat selesai 40 hari. Itu aja selesai masa nikah. Dia setengah mati menyapih apa segala macam. Ingat kebaikannya si istri itu. Ya? Nah. Jangan tiba-tiba habis selesai itu baru setengah dari masa nifasnya. Kayaknya ini saya ada rencana. Ini gimana ini? Ya? Bukan di momen yang tepat. Cari momen yang tepat. Ya? Jangan di saat-saat seperti itu. Nah, baik. Itu kecemburuan istri luar biasa, jemaah sekalian. Tolong pahami itu ya. Jangankan dengan suaminya menikah lagi. Dia tahu suaminya cet-cetan dengan perempuan lain. Tidak usah sejam, setengah jam saja. Sibuk betul, fokus. Cemburunya istri luar biasa. Apalagi kalau tahu suaminya hidup serumah dengan wanita lain. Ho, 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 ho. Nah, makanya ya jangan tiru yang seperti itu. Ya, apalagi Anda penuntut ilmu. Berikan yang terbaik kepada istri Anda. Nah, semoga ya istri saya juga mendengarkan ini. Kemudian yang ke-10. Asyiran. Annal hasida idza hasada fal ghalib ay yata'addiya 'ala al mahsudi wa hina idzin ya'khudhu al mahsudu min hasanatihi fa in baqiya min hasanatihi shay wa illa ukhidha min sayyi'atihi fatuliha alaihi summa tuliha finnar. Ini ke-10 ini, jemaah sekalian. Ya. Seandainya 9 itu yang disebutkan sebelumnya enggak ada, cuman ada yang ke-10 ini sudah cukup sebagai peringatan buat kita. Apa itu? Biasanya orang yang mendengki itu ya, biasanya atau umumnya dia akan melakukan ya tindakan yang berlebihan. Ya. Tindakan yang berlebihan kepada orang yang dia dengki.
Itu umumnya. Apakah bentuknya ucapan ataukah bentuknya perbuatan. Ketika seseorang sudah melakukan tindakan yang melampaui batas, itu namanya apa? Zalim. Ketika seseorang zalim kepada kita, maka apa efeknya pada hari kiamat? Kita akan bayar kezaliman kita ini kepada dia dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Ya? Ya, makanya Nabi sebutkan, ya, ittaqul zulma. Ya, fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Hati-hatilah kalian terhadap kezaliman. Sebab kezaliman ini, ya, adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya. Kebaikan dan pahala yang dari amalan soleh yang pernah kita lakukan akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Nah, maka semakin banyak orang yang kita zalimi, maka semakin banyak pula diambil kita punya kebaikan. Lalu kalau orang yang kita zalimi masih ada dan kebaikan kita sudah habis, apa yang terjadi? Dosa dan kejelekan orang yang pernah kita zalimi ditimpakan ke kita. Inilah yang disebut dengan manusia yang bangkrut. Ya. Datang pada hari kiamat, dia datang dengan PD. Dia sudah melakukan berbagai prestasi ibadah. Sholat 5 waktu, tambah sholat sunat, puasa 5 waktu, puasa Ramadan, puasa sunat. Semua amalan dia kumpulkan. Amalan-amalan utama. Tapi ternyata dia di dunia pernah melakukan kezaliman. Belum minta maaf. Ya, belum minta penghalalan. Termasuk dia pernah mendengki orang lain akibat kedengkiannya. Ya, setiap ketemu orang, dia cerita jelek itu orang yang didengki. Ya, dia promosikan jelek. Ya, saat tadi kan kita ambil contoh penjual. Ya. Nah, iya, ketika dia promosikan jualan, ini jualan saya begini-begini, tidak sama dengan jualannya fulan. Ya, itu jualannya begini-begini-begini. Itu zalim tidak? Zalim. Ya. Nah, kenapa dia demikian? Dia dengki sama si fulan yang omsetnya naik, meroket. Ya. Sementara dia omsetnya, ya, terjerembab. Nah, akhirnya dia mendengki. Dia melakukan tindakan melampaui batas. Ya. Nah, subhanallah. Ternyata dampak buruk dengki itu luar biasa. Nah. Wal khulasatu, kesimpulannya, ya. Annal hasada khuluqun zamim. Yang namanya dengki itu adalah akhlak yang tercelah. Akhlak yang buruk. Wa ma'al asafi annahu aktsaru ma yujadu bainal ulama'i wa talabatin 'ilm wa yujadu bainat tujjali fayahsudu ba'dhum al-ba'd wa kullu dhi mihnatin yahsudu man sharakahu fiha lakin ma'al asaf أنه بين العلماء أشد وبين طلبة العلم أشد مع أنه كان الأولى والأجدر أن يكون أهل العلم أبعد الناس من أن الحسد وأقرب الناس إلى كمال الأخلاق. Kesimpulannya kata beliau, ya, dengki atau kedengkian adalah akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Akhlak yang tercelah. Namun, ya, sangat disayangkan, ternyata dengki ini, ya, kita temukan juga di tengah-tengah para ulama dan penuntut ilmu. Sebagaimana kedengkian itu kita temukan, ya, di kalangan manusia yang lain, seperti para pedagang, ya. Nah, mereka mendengki
sebahagian antara sebahagian dengan sebahagian yang lainnya. Dan setiap orang yang memiliki profesi, mihnah, profesi yang mansyarakahu fiha, profesi yang semisal sama. Ya, ini yang saya ingatkan sebelumnya, biasanya itu orang dengki seprofesi. Sama posisinya. Ya. Nah, enggak mungkin ya penjual ikan dengki sama penjual tomat. Iya, enggak mungkin lah. Pasti penjual ikan sama-sama dengki dengan penjual ikan juga. Ya. Walaupun kadang mungkin terjadi, ya. Penjual ikan mungkin dengki sama yang lain, tapi itu tidak umum. Yang umum itu sama profesi yang sama. Nah, itu ada di tengah manusia. Iya. Tapi yang paling disayangkan ini menurut beliau, iya. Ini kalau terjadi di kalangan para ulama dan penuntut ilmu. Sebab kenapa? Mereka seharusnya orang-orang yang paling terdepan, ya, dan paling paling jauh daripada sifat tercela tersebut. Sebab mereka pelajari, mereka tahu, mereka punya ilmunya, ya. Nah, dan mereka lah yang paling dekat kepada, ya, kepada kesempurnaan akhlak disebabkan ilmu yang ada pada diri mereka. Ya, ini para ulama dan penuntut ilmu. Iya. Ini mengisyaratkan ada di kalangan penuntut ilmu. Wa anta ya akhi idza ra'aita Allah qad an'ama 'ala 'abdihi ni'matan ma fas'a an takuna mithlah wa la takrah min man an'ama Allah 'alayhi faqul Allahumma zidhu min fadlika wa atini afdala min wal hasadu la yughayyiru shay'an min al hal lakinnahu kama dzakarna anifan fihi hadhihi al mafasid wa hadhihi al mahadir al ashira al ashara wa la alla min wa la alla man ta'ammala wajada akthar wallahu al musta'an. Naam, dan anda wahai saudaraku, ya, apabila anda menyaksikan, melihat Allah memberikan nikmat, suatu nikmat kepada orang lain atau kepada saudara anda, ya, apa yang harusnya kita lakukan? Anda berusaha juga untuk seperti dia. Itu namanya gibah. Ya. Ada memang semacam iri-iri dengan kelebihan dia. Tapi kita tidak benci nikmat yang ada sama dia. Kita ingin juga seperti dia. Ini tidak ada masalah. Ya. Kita juga mau berusaha seperti dia. Tanpa ada niatan untuk menghilangkan nikmat itu pada dia. Ya. Atau nikmat tersebut pindah sama kita. Atau niatan untuk membenci nikmat tersebut. Tidak. Tidak ada niatan seperti itu. Kita cuma ingin seperti dia. Tidak ada masalah. Itu namanya gibah. Ya. Bukan hasad. Nah, wala takrah, jangan kamu benci, tapi sebaliknya, ya, kamu doakan dia. Allahumma ziduhu min fadlika wa'athini afdhal min. Ya Allah, tambahkanlah untuk dia keutamaan-Mu dan berikan kepadaku yang lebih baik dan lebih utama dibandingkan yang kuberikan sama dia. Apa susahnya seperti itu? Gimana ya? Gampang kan? Ya Allah, tambahkan keutamaan-Mu pada dia. Ya. Kalau anda sudah mengucapkan seperti itu, tanpa dia ketahui, tanpa anda umumkan di grup, tanpa anda sebutkan di dalam status, ya Allah, tambahkanlah keutamaan untuk dia. Ya. Malaikat akan mengatakan apa? Amin. Walaka bibisti. Ya. Dan kamu juga akan dapat seperti yang kau minta untuk saudaramu. Ya. Belum lagi anda minta wa'atini afdalu min, dan berikan kepada saya yang lebih baik daripada yang kau berikan sama dia. Itu yang terbaik. Tidak usah pusing, apalagi benci dengan nikmat, kelebihan nikmat orang lain. Yang ada kita doakan dia.
ya, tambahkan nikmat tersebut. Ini sudah sering kita ulang-ulangi ya, keutamaan mendoakan orang yang dia tidak tahu kita doakan. Ya, itu malaikat mengaminkan, bukan cuma sekedar mengaminkan. Ya, dia juga doakan. Walaka bimitli, kamu juga seperti itu. Makanya dulu sebahagian pendahulu kita yang soleh, kalau dia lihat banyak ada di antara doanya belum dikabulkan, maka dia ambil cara ini. Ya, dia doakan saudaranya pada hal tersebut. Sebab kalau malaikat sudah mengaminkan, gimana kira-kira? Malaikat yang mendoakan gimana kira-kira? Malaikat tidak punya dosa. Ya, kita punya dosa. Peluang di istijabah kurang. Kalau malaikat yang mengaminkan plus mendoakan gimana? Ya, nah, maka ya nanti kalau ada di antara kawan-kawan kita yang diberikan nikmat sudah bisa menikah di masa pandemi, ya, tidak usah cemburu, tidak usah iri, apalagi dengki. Doakan, ya Allah tambahkan keutamaanmu untuk dia. Apa kata malaikat? Amin. Berarti ente juga minta tambah, ya, dan berikan saya yang lebih utama daripada hal tersebut. Itu lebih bagus dibandingkan anda mendengki. Nah, yang jelas, ya, kedengkian itu tidak akan merubah apa-apa, ya, ya, dan cukuplah 10 yang kita sebutkan tadi dari bahaya kedengkian. Dan bisa jadi, ya, bahaya kedengkian bukan cuma 10, kata beliau. Iya, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Baik. Dan seperti yang pernah saya, Baik. Bismillah, bagaimana cara agar sesama penuntut ilmu dapat mengubah sifat hasad menjadi sesuatu yang baik atau ghibah? Iya. Yang pertama, dia lihat bahwasanya nikmat Allah pada dirinya, ya, walaupun dalam pandangan dia itu kurang dibandingkan saudaranya, dia lihat nikmat tersebut, ya, sebagai nikmat yang luar biasa. Dia syukuri nikmat itu. Ya, dia syukuri nikmat tersebut sebab dengan demikian Allah tambahkan itu nikmat. Sudah sering kita baca ayatnya, sudah kita hafal mungkin la in syakartum la azidannakum. Ya. Bersamaan dengan nikmat yang ada pada diri dia yang menurut sudut pandangnya itu kurang dibandingkan saudaranya yang dia dengki, dia syukuri itu nikmat tersebut. Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Ya. Yang kedua, bahwasanya tambahan nikmat atau kelebihan, ya, itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga dia lebih bisa bersabar. Ya, kurang nikmat pada dirinya, kurang pertanggungjawabannya. Dibandingkan saudaranya yang punya kelebihan nikmat, pasti banyak pertanggungjawabannya. Ya, nah, dan yang ketiga, jemaah sekalian, seperti yang disinggung Syekh di sini, ya, doakan. Nah, doakan saudara penuntut ilmu. Ya Allah, tambahkanlah keutamaan untuk saudara saya yang penuntut ilmu tersebut. Dan berikan kepada saya yang lebih baik daripada hal tersebut. Ya. Nah, saya kira ini jemaah sekalian. Jawaban saya secara ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya tutup. Ini kekeliruan yang pertama bagi penuntut ilmu, ya. Dengki atau kedengkian. Nah, dan peringatan atau kekeliruan yang berikutnya insyaallah di kesempatan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.